Yoyon SNSD mengadakan comeback live untuk single terbarunya, Pictur. Apa yang menonjol bukanlah kemegahan yang kita harapkan dari promosi Idol SM, tapi kekurangannya. Hanya 2 jam sebelum siaran langsung, penggemar diberitahu tentang siaran comeback, perubahan drastis dari periode antisipasi selama berminggu-minggu yang biasa dinikmati idola lain. Saat pemirsa menonton, mengharapkan set mewah khas comeback artis SM, mereka disambut dengan pemandangan yang terlalu sederhana. Hyoyeon duduk di sudut sederhana dengan segenggam balon sebagai latar belakangnya. Namun pengungkapannya tidak berhenti di situ. Setelah sesi YouTube, Hyoyeon melalui Instagram untuk live chat pribadi. Disinilah besarnya pengawasan atau mungkin pengabaian SM mengemuka. Idol tersebut terlihat mengatur keseluruhan comeback secara langsung melalui komputernya. Pemandangan yang paling asing dan mengejutkan bagi banyak penggemar setia K-pop. Platform media sosial dipenuhi dengan kekhawatiran dan kritik, dengan banyak yang menunjukkan perbedaan antara kehidupan Hyoyeon dengan idol SM Entertainment lainnya. SM sebagai pusat kekuatan di dunia K-pop telah lama dikenal dengan comeback-nya yang mewah, teaser yang rumit, dan promosi yang mendetail. Namun, treatment mereka baru-baru ini terhadap kembalinya Hyoyeon, artis yang telah bersama mereka selama lebih dari 1 dekade. Menimbulkan pertanyaan tentang komitmen label terhadap bakat-bakat berpengalaman mereka. Meskipun semangat Hyoyeon yang tak tergoyahkan dan hubungannya dengan penggemar terlihat jelas di 2 sesi live, para penggemar merasa bahwa dia pantas mendapatkan yang lebih baik, terutama dari perusahaan tempat dia berkontribusi banyak. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!